buka bajunya. Bisa dibuka aja semuanya. Tai, ya Allah. Gua bukan buat bacol lo anjing. Kerja apaan lu, Bang? Barber. Sama Bedi. Butuh orang enggak? Gua joinnya. Setiap lo mau operasi, lo broadcast kode Jakarta. Wagyu ya. Beef burger? Burger? Saya nggak pesan burger. Salah kamar mungkin, Mas. Wagyu beef burger? Mas, saya kan udah bilang saya nggak pesan. Oh, iya deh, saya pesan. Si anjing, bilangnya nggak pesan. Bang, barangnya nggak diambil-ambil. Rasanya gue nggak enak, Bang. Ya udah, lu cabut aja. Oke. Bawa aja ke kantor. Halo para pencinta movies, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Jakarta versus Everybody yang rilis pada tahun 2022. Film ini disutradarai oleh Ertanto Robi dan dibintangi oleh Jeffrey Nicole bersama Wulan Guritno. Film ini menceritakan seseorang bernama Dom yang pergi merantau ke Jakarta demi menjadi seorang aktor terkenal. Namun di perjalanannya itu, ia justru memasuki ke dunia hitam kota metropolitan menjadi seorang kurir narkoba. So guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke dalam alur cerita filmnya. Cekidot! Cabo, pakai baju lo! Udah tete loket, cilo pamer-pamer lagi.